rupiah, kini mencapai Rp29.000 per kilogramnya. Sementara itu, naiknya harga telur ayam di pasaran sejak 2 pekan terakhir membuat warga dari pulau memilih berburu telur di peternak di Situbondo, Jawa Timur. Mereka terpaksa membeli langsung ke peternak lantaran harganya bisa selisih Rp2.000 hingga Rp500 per kilogram. Para peternak pun dibuat kewalahan karena permintaan warga yang datang langsung. Naiknya harga telur di pasaran berkisar dari harga normal Rp22.000, kini naik menjadi Rp27.500 hingga Rp28.500 per kilogram di tingkat penjual eceran. Meskipun permintaan pembeli naik, namun para peternak mengaku permintaan dari para penjual justru menurun. Tim Liputan, CNN Indonesia.